welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini gue lagi ada di Jalan Irigasi Sipon, tepatnya di seblak Sultan Prasmanan. Nah, ini tuh seblak yang paling viral saat ini, jadinya makanya gue langsung datengin ke sini karena gue penasaran gimana cara penyajiannya, dan katanya tuh di sini tuh unik caranya. Jadi kita tinggal ngambil gitu, ya guys. Ya guys. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Siang Bu. Siang dengan Ibu juga. Siapa? Ibu Dina. Oh, Ibu Dina. Ini namanya toko seblak apa, Bu? Seblak Sultan Prasmanan. Oh iya. Baru ada di sini atau udah? Baru aja. Baru aja dari iya. Kapan nih? Ini udah berdiri selama 2 bulan. 2 bulan ya. Tapi kayaknya omsetnya udah gede banget nih ya. Oh, alhamdulillah. Iya, soalnya saya lihat rame terus sih. Iya. Ya, dan banyak orang pada nge-share gitu di iya, media sosial. Banyak. Ya. Ini cara ordernya gimana nih? Ini cara ordernya ambil piring dulu, kita prasmanan, mau yang seafood, mau yang tulang-tulang, oh, ada gitu. Mau paket cuanki ada, mau yang seribuan ada, paket kerupuknya juga ada. Ini satu, saya ambil tuh berapa? Satu, semua sama harganya? Satu menu seribu. Oh, satu menu seribu? Iya. Yang sana 2000? Ini 2000. Oh gitu. Yang kalau yang sebelah sini apa nih? Yang kerupuk ini jenis kerupuk semua, seribuan. Seribuan? Iya. Ini bebas ya ngambilnya? Bebas pilihnya. Oke, saya pilih dulu ya. Iya, boleh. Yang paling laku mana sih? Paling best seller ini, bakso Cipondo. Bakso Cipondo? Iya. Kenapa nih dibilang bakso Cipondo? Karena ini produksinya orang Cipondo. Oh, nah, saya mau ceker nih. Boleh. Saya suka ceker. Ada seribuan, ada yang 2000. Nah, ini cilok. Ini cilok ya? Iya. Ini nanti dikupas kan ya? Ini udah matang. Oh, udah matang. Kalau dicapit orang itu kadang suka pecah. Oh, suka pecah. Nanti paling dibukain ya. Iya. Ini apa nih? Itu scallop. Scallop. Tapi kayak fish roll, cuma dia bentuknya bulat. Saya mau ini nih, Bu. Iya, ini enak nih. Ya, itu harganya 4.000. Iya, enggak apa-apa. Kotak Singapura. Ya. Sama ini juga, ini olahan ikan pedas, iya. 4.000. Ini sampai sama sih ya adonannya sama. Ya. Terus saya mau yang tulang-tulang, mana tulang-tulang? Ini ada. Ini tulang ada sayap, ya? Ini ada kerongkongan, ceker. Nanti ini saya ngambil buat jadi 2 porsi ya, Bu ya. Bisa boleh, kan ya? Boleh. Sekalian saya mau makan sih. Bedanya apa nih ceker sini sama yang sana? Ini agak gedean, itu agak kecil. Oh, gitu. Saya mau sekalian mukbang di sini, Bu. Oke. Okay. Ini kue tiaunya. Jadi buat 2 porsi aja langsung ya, Bu ya? Iya, boleh. Terus apa lagi nih, bakso ikan. Ini tulang apa nih? Leher ya? Itu leher. Bukan... Kepalanya ada ini, kepala. Oh, enggak, ini leher kan ya? Leher, mau iya. Ini. Mau, Put? Oh. Yang mana? Ini? Oh. Ini apa nih, Bu? Itu ekor udang. Oh, ada jamur juga ya? Jamur inoki ada. Itu... kita request atau udah dapat request? Iya. Ya udah, saya mau deh jamur inoki. Kalau mau ditaruhin 2000 eksa mau 4000. Segini berapa? Segitu 15.000. Ini 15. Jadi iya. Nanti kita tinggal bilang. Nanti ditaruhin aja. Kalau mau 2000 paling diambil. Oh, ya udah nanti sayuran. Nanti ditanya aja kalau lagi nulis. Oh, ya udah, siap-siap. Coba saya mau ke yang kerupuk-kerupuk. Perkerupukan ya. Mau yang mana nih? Siput. Kita panggil Puput ya guys, karena mau makannya bareng sama Puput. Yang mana, Put? Ini kali ya kerupuknya, Makaroni. Terus? Udah. Ini kerupuk ginian enak nih. Ini sayurannya juga kita ngambil. Sayurannya nanti ditanya, nanti diambilin. Oh, nanti diambilin. Iya. Oke, baiklah. Lu ini otak-otak ginian mau nggak, Put? Ambil satu lagi aja ya. Ini apaan nih? Itu ikan. Ikan sayur. Kayak frozennya udang. Ya udah. Iya. Ini biar peminat anak-anak kadang suka. Iya, bocah-bocah ya. Iya. Ini po. Saya manggilnya po siapa nih? Jadi nggak kalangan ABG aja, kalau iya. Kalangan ini, anak-anak. Ini po siapa saya manggilnya? Hah? Po siapa tadi? Po Dina. Po dia. Po Dina. Oh, Po Dina. Iya, baiklah po. Ini dijadiin 2 porsi. Oke, kita terus saya dulu minta ya. Kuahnya banyak. Oke. Asin. Oke. Pedes banget. Ya, tulis dulu ya. Iya. Kuah banyak. Asin. Asin, pedes, kuah pedes banget. Kamu mau pakai jamur enggak, Puput? Itu jamur enoki. Enak enggak?
Nggak tahu gue sih biasa di Korea ya. Biasa di Korea. Ya udah pakein jamur sama sayuran. Jamur, sayur, telurnya pakai. Taruh udah nggak usah deh, ini aja ini udah aja. Banyak. Oke. Okay. Ya. Saya boleh lihat bikinnya nggak? Boleh. Boleh. Ya. Kita hitung dulu ya. Ya. Ini sehari omsetnya berapa, Po? Omsetnya kalau hari libur kayak gini hampir 4 juta. 4 juta? Iya. Kalau hari-hari biasa 3 juta ya paling sepi, 2 juta. Berarti pada makan di sini semua kali ya? Ya ada yang makan dibungkus. Di sini, ada yang dibungkus. Ada online-nya nggak sih kayak GoFood, ShopeeFood? Belum ya? Kita belum bisa, maksudnya... Udah terlalu rame di sini. Iya, takutnya abang ojeknya juga kelamaan. Iya benar-benar. Tapi udah rame banget sih ini. Iya. Ya baiklah, nggak apa-apa. Sehari 4 juta lumayan loh ya. Iya. Kita pegawai ada 4. Pegawainya ada 4? Ada 4. Ya kalau nggak keteteran lah ya. Sama penambahan ada keluarga. Tapi bangku nggak antri itu, cuma segitu. Alhamdulillah cukup, kan lesehan ada sebelah sana. Oh gitu. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kita datang sih dari jam 9. Kadang kan beres-beres, projenan ini kan direbusin semua. Kita masakin bumbu, rebusin ceker, kerongkongan semua. Oh, di sini paling nih? Telat jam 12. Jam 12 mulai? Iya, abis ajan udah langsung. Udah mulai? Tutupnya? Tutup jam 12 malam. Jam 12 malam? Setiap hari? Iya. Oh, luar biasa. Kita 2 shift terbagian malam, ada dari jam 3 sampai jam 12. Oh, ada 2 shift ya? Iya. Kalau enggak mah kecapean ya? Iya. Mukbangnya di sini aja lah, sekalian belum makan juga kan. Ini masaknya mah jadi satu, ntar jadi 2 porsi. Iya. Oke. Okay. Jadi 2 buat dimukbangin soalnya, Po. Sip. Yang merah ya, yang merah. Iya dong. Kadang kalau orang makan banyak kan taruh sini dulu kuahnya di sini. Oh. Cepet adem. Oh, gitu.